Selanjutnya ini kita masuk lagi long tunic hoodie ya, Shay. Ini long tunic kalau ada hoodie-nya itu best seller banget. Bahannya pastinya knit denim import, aku kasih detailnya. Bahannya itu lembut banget, sama sekali nggak gerah dipakai, tebel. Ini aku recommended banget deh, Shay, bagus banget. Dan juga pastinya di bagian kanannya itu ada satu kantong, dan di bagian dari kanan lengannya itu ada lift putih gitu ya, Shay, di bagian kanan aja. Pastinya size nggak fit XL dan bisa melar lagi. Kamu bisa lihat kanan kirinya itu juga ada kantong seperti ini. Ini aku coba warna dulu stippingnya. Warnanya itu juga soft banget, bagus banget deh, Shay. Bagian kanan atasnya ada satu kantong, dan kanan bagian lengannya itu juga ada satu list putih gitu ya, Shay. Dan di sebelah kanan aja untuk list putihnya, kanannya kirinya itu polos. Bahannya knit denimnya itu super recommended banget, bagus banget deh, Shay. Kalau kamu pegang itu bener-bener lembut banget, dipakai tuh super nyaman banget. Ini aku coba sarian warna lainnya lagi. Warnanya itu juga bagus juga ya, Shay, seperti ini. Ini long tunic hoodie itu best seller banget. Bahannya aku bener-bener recommended banget ya, Shay. Super bagus banget, tebal, di super nyaman banget dipakai. Saya juga fit XL dan bisa melar lagi seperti ini. Nah, ini aku coba sarian terakhirnya. Sarian warnanya itu 4 warna ya, Shay, dan 4 semuanya soft banget semuanya. Warnanya bagus-bagus, kamu masak banget. Bahan knit denimnya itu super recommended banget. Aku kasih detailnya lagi. Bahannya itu lembut banget dan lentur ya, Shay. Nyaman banget deh, Shay, dipakai. Shay-nya pastinya fit XL.